Ini adalah apa namanya? Aku lupa dah batik sama apa. Batik Hamzah. Hamzah batik. Tapi kita tak nak beli batik. Kita nak pergi kat sini. Kita nak jalan-jalan je for the sake of jalan-jalan. Balik. Tengok. Copet dilarang masuk. Copet ni. Tak tahu. Pukul berapa tutup, Mbak? Jam 12. Pukul 12. Dia tutup jam 12. Batik Hamzah. Mari tengok. Apa yang ada dia? Oh, maaf. Kenapa ada bau pelik? Bukan aku tak nak beli batik ni, bila aku tengok kan macam orang kena tahu ini bukan ini. Ya, dia macam dia kena bertenang sikit with the pattern. Don't look too buat macam ni. Ah, macam ni tak apa. Macam ni tak apa. Apa juta? Si sarimbit kau tu. Apa? So? Ini kain. Ini ada kain. Apa? Ah, macam ni tak apa. Macam ada benda kat dalam. Tak lah semua. Couple maksudnya kena beli sepasang. Dua baju dan tu. Oh, I think lebih kena pandai pilih lah kot. Oh, macam mana lelaki mu? So, terus kamu jalan. Okay. Oh, itu orang betul eh. Tengok kan, dia tadi. Nak jalan? Nak jalan? Sensei ubat cahaya. Ada tak air kau minum? Tadi aku mati. Jamu batok. Baju-baju. I think semua tu perempuan punya. Aku kena pandai sama lelaki. Okay, itu kot masuk lelaki. Ataupun tu je lelaki. Dia tak nak beli. Dia buat apa? Dia cantik. Dia tu lilin dia. Pernah tengok orang satu batik? Itu kat sekolah. Aku kata tengok makcik tu buat depan mata kau. Bila orang buat tu aiskrim tu benar. Kau tengok dekat pantai hantu tu. Kita pernah pergi siap-siap dulu. Sekejap kita akan balik. Mana? Ni? Perempuan. Oh, lelaki macam ni. Are you sure? Oh lah. Ini macam baju tidur. Ada generasi batik baru ya. Baju batik baru ada. Hoodies. Oh, okay. Can I wear this? Go to work. Berapa ni? RM293,000. Ish, mahal. Eh, tak ada mahal. Lalu kat Malaysia pun RM780 ingat. Nak. I need some baju batik sebenarnya. Ini orang akan tahu kan dari sini. Dia nampak macam it doesn't look bertenang with the pattern. You need to calm down, dude. Ini orang akan tahu. Macam mana ya? Ini orang tak akan tahu. Dia bukan warna gelap. Ini merah. Ah, ni orang akan tahu tak? By the way, ada padded papan. Orang akan tahu tak yang di sini? Chicken tak boleh. Nanti tak semayang aku tak sah. Beli, nak beli batik tapi tak nak orang tahu dari atau dari mana. It has to be neutral looking batik. Ha.
Taklah ada gambar kepala ayam kat situ. Ni tak boleh, ni tak bertenang. Macam kot. Really tak bertenang. With the pattern. Sibuk gila nampak. Nak, kau tidur. Kami sampaikan informasi kepada Anda bahwa pada malam hari ini Anda dapat menyaksikan pertunjukan Kabaret Show. Kabaret Show? Yang akan berlangsung di panggung Resto Lantai 3 pada pukul 19 waktu Indonesia bagian barat atau pada pukul 7 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di lantai 3. Ini terlalu tak? Kami informasikan pula kepada Anda bahwa di lantai 1 batik kat Malaysia kan tak ada belakang. Kami menyajikan jamu gendong keramik dengan pilihan rasa Orang kata dia beli batik dekat Peru ke? Apa Machu Picchu batik? Inca people batik. Dan sudah dapat Anda bawa pulang dengan kemasan botol yang putih dan biasa tak boleh. Kami informasikan kepada Anda bahwa Jangan membuatkan aku tidak syari angkong payah. Kami menyaksikan wedang terus di langit. Hanya dengan Rp10.000 Anda dapat merasakan nikmat dan hangatnya wedang terus di langit yang berada di teras depan Sahabatik. Dan juga kami informasikan kepada Anda bahwa modern looking. Kami menyajikan bermacam-macam koleksi busana. Ini nampak macam okay, tapi XL. Harga dia lagi dahsyat. Jadi semakin masuk ke dalam, harga dia semakin dahsyat. Ini ada pemain sama ya? Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat petang, selamat berbelanja di Hapsa Bagit. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Anda di belakang kosong. 100 ribu murah. Itu engkau nak pergi raya tak, ni. Balik raya nanti pakai baju tu. Tak boleh lah. Kain ni jenis kain ni. Dia rasa lain. Di tangan aku dia rasa lain. Dia kalau biasanya jenis kain licin. Malaysia punya kain licin. Ini macam kain kotor. Ada kata ni. Bagus lah sejuk. Ah, ni tak apa. Ni. Ah, macam ni okey. Si? Kan? Tapi besar bapak. Ni macam this gaming. Tak apa sebab pattern macam ni tak apa. Alamak besar lah pula. Ini XL. L. Aku selalu saiz M. Apa tak ni? Tak ada. Dia ada saiz XL. L. Besar gila. Still besar. M. Tak ada. Dia baru kena pandai cari. Kena minta ke orang. Harganya pun okey. RM220,000. Betul RM220,000. Maksudnya duit Melayu berapa? RM70. Ini tak apa. Sini juga tak apa juga. Tapi saiz dah pula masalah aku. L tak boleh. Aku kena M. M atau oi mana boleh lah ni. Kau tengok belakang muka aku. Nyonya mana kau nak bagi aku? Ni. Depan memang Syari Angkong Belaya. Belakang dia bagi kau Gisha. Ni mana? Ada M. Ini M.
Kenapa macam macam kecil pula? Dia macam tak standard. Ini macam cantik tak? Ini apa ni? Kan dia dia serapah apa? Ni L. Ni M. M. Tapi ni nampak M. Nampak nampak besar. Kau tengok eh. Ini M. Ni pun M. Tapi kenapa aku nampak ni yang besar lagi? Can I? Can I? M. Ini macam okey. Kita mesti dah habis dah barang kat kedai. Okay, sambung. Right, okay, sambung lagi. Tadi tiba-tiba memory nak habis. Kita sambung lagi di batik Hamzah. Rasa macam nak beli, tapi rasa macam nak beli nanti. Dia bukan kenapa tau sebab the mindset now bukan nak beli benda ni. Kita just nak go through je. Kalau nak beli benda, I need a bit time untuk tengok decently. Kalau aku cakap ke perempuan kan, pilih yang lama. Sekarang aku yang dapat penyakit tu. Oh, I want pattern ni. Tengok, bila perempuan punya yang aku nak, aku tak boleh beli. Padahal I want this. Can I have this? Lepas tu potong je. Tak nak nak yang ni, pattern ni je. Yang tangan ni, yang lelah sampai tak nak. So dia dia macam macam lah. I think macam budak-budak. Ooh, nak ni? Tak. Tapi again nak tangan je. Nak memperagakan tapi tak reti. Cuba sekali lagi. Berapa ribu? Ambil engkau 2 juta. 2 juta ya. Maksudnya 100 harganya. 300 lebih 400. Pasal ni tak dapat sangat. Ada apa? Ada sorang tapi tak nak gerak sorang. Itu rumah bawah tu. Tengok tempat aku nak beli is the best tempat dia buat live. Mana? Banyak dia punya apa koleksi seni arts ni. Tengok. Dead sakura. Dead sakura is actually ada texture termasuk ayam tu. Dengan orang tanam padi ni. Nak gambar ni. Cuba di padi kan. Ayam tak nak. Nak padi tu. Sejuta. Cantik juga. Apa kata kau buat satu untuk aku? Kau dah satu. Ini yang macam tu. Apa tu? Apa? Geber. Beber. Beber. Yang nampak kat muzium OGM tu. Beber. Tak nak beli ke kat Amoy? Nah, Amoy satu. Cuba menghargai orang sikit kau ni. Kau tahu ke dia tak guna? Kau tahu ke dia tak guna? Kau tak nak perempuan marah banyak? Dah, tak ada mahal sangat. Tak kejam. Masalah nak menghargai orang. Ni ke? Tapi keras lagi. Oh ni, ni kecil. Kau beli bukan sebab dia nak guna ke tak. Kau beli sebab kau memang nak bagi. Tapi kau beli kasut kat dia. Yelah. Motivation to downsize the fit.
Ini memang like kau memang into batik. Sampai kasut kau pun nak dibatik kan. Berapa ringgit? Berapa ringgit? Don't tell me lagi mahal pada baju aku nak beli. Separuh harga baju. Ni je. Nampak aku rasa salah tak di baju tu salah. Mas. Oh. Oh. Dah. RM20,000 maksudnya dalam RM9. Lepas RM9. Senang. Pocah-pocah kain yang lebih-lebih tu. Sebelum jadi kain buruk, kau cepat-cepat buat kasut. Dapat dah ni. Ya, ya. Ish. Apa? Ha. Ha, kau kot nak ni. Pergi ni, pergi dom. Bilik mandi. Apa guna ni? Ketong, 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 ketong. Mesin ni. Ini terompah empat segi ya. Ini bukan macam Jepun punya onsen tu ke? Itu Belanda. Terompah segi. Berapa harga kita harga? RM1,000. So? Standard RM1,000 je lah. RM30. Kita tengok berapa? Memberi view, kita tengok shopping-shopping bag. Walaupun mereka tidak dapat membelinya. Tak. Kau tak drama ada bag yang dia boleh ambil kat mana-mana tu? Macam kau macam ni lah. Kan bag dia macam ni lah kan. Kau buka ambil. Mana. Sebiji macam ni. Ambil bag. Lepas tu kau dapat skirt Suzuka. Kau tu letak balik. Oh. Kau ni apa? Wah, yang kulit. Actually kan, this is one thing aku tak beli sebab itu bogor bagi benda kat aku. Oh. Dan sebabkan aku macam risau tengok benda ni, I put it under my table. Ni. Eh, kau orang mana ni gerak? Tapi tak kena buang orang bagi. Oh. Ni, orang dia bagi sini. God. Topi ada fungsi. Tak topi. Eh, this ada fungsi. Oren. Ya, dah beli siapa? Dah beli dua rumah. Ini kalau beli aku rasa functional. Tak, pilih lah satu. Janganlah sebab ada oren. Komik merah ni. Tapi semua dalam ada oren lah. Cis. Ya, ada fungsi. Tak apa lah. Nak yang besar lagi. Tu besar macam besar lagi. Topi apik saya. Ada. Banyaklah pattern ni. Sekiranya lah satu. Which one do you want? Benda dia guna. Dia macam nipis. Oh, dia ada apa ni? Sekeringan emas. Is it mask? Apa is mask? So, Tofi anti-corona di sini. Macam nipis sikit. Ini macam nipis sikit emang ni. Itu memang kain je. Oh, you want this? Ini teksel lain. Cuba kan? Lain kan? Tapi dalam ni tak orange coklat. Eh, kau dah dekat Jawa sekarang, okay? Buat apa yang kau ambil yang plain tak ada? Okay. This defeat the purpose of being here in Jogja. Kau patut ambil yang kau tak mungkin pakai sebagai baju. Is this too much? Kan nak macam ni? Ni, topi cowboy. Topi bentuk. Bentuk batik. Bawa balik. Ni harga sama je dengan ini. Harga sama ya? Hey, we wear this. Come on, Tracy nak tengok. Kau mana lah dulu lagi? Kan, tak ada nampak macam apik. Saya nak pakai topi sayur tu.
Ni kau tak pakai? Kan kau tahu sejuk. Ni pakai masa dekat kedai. Harga sama je kan? Nak? Pakai ni. Nampak macam apa wok pakai kain batik. Banyak dekat sini. Nafik, bagi dia tengok. Betul lagi. Tapi dia macam perempuan lah. Tu bawah tu banyak. Habis sama je. Kau tengok dia ada side. Oh, dia ada country street. Dia ada topi lain. Tak. Tapi dia patut macam ni. Kau kena kau patut what Jawa. Ni nipis lah, tak salah. Ya, ni pesan. Ah, ni ada tulis Jogja. Nanti kan, kalau pakai ni kan, nanti petang-petang kat ladang orang datang kat kau nak beli ice cream kau. Tak, Afiq, nak mana? Kau kau nak wayang kulit? Kau rasa pelik? Rasa pelik. Tengok Tracy tak nak. Banyak kan pattern bawah tu? Tak hitam? Oh sama ke? Oh putih dia. Krem macam ni. Tak nak lah. Penat aku dia ni. Jom kita buat satu round, tapi jangan buat repeat sangat. Just yeah. Tengok je. Tapi jangan repeat. Kau pakai tas belanjanya? Tracy, barang semayang kau kat sini. Ni, barang semayang ada kat sini. Go. Give to aku. Tengok dia jual essential oil macam ni je. Kenapa baik? Wah, nak ni? Oh, nak? Boleh tak? Okay, yang ada guna? Because I actually use it. Tapi janganlah botol besar sangat. Ini apa? Yang atas ni? No. Yang ada bunga-bunga ni. Is it? Burns oil. Burns oil? Besar tak? Boleh tak ambil gambar ni? Yelah memanglah. Itu tujuannya supaya aku tak jadi gila. Sibuk kepala gajah ni. Itu macam banyak sangat. Ada tak botol kecil-kecil yang macam tu? Itu kau paling kecil. Kau tengok botol kat kedai besar mana. Kind of that. Macam ni kot. Eh apa? Ni mangga. Boleh tak ambil a few? Tolong pilih a few yang menarik. I want to look at this. Macam ni, botol kecil-kecil macam ni. Kita ambil ni je. Oh, I don't want dia bunga-bunga ni, tapi dia baju. Ni berapa? Empat dah harga. Ni 43. Tu? 20? Sebab tak ada bunga. Go dah, tak ada bunga. Boleh tak ambil a few? Tiga yang lain kan? Ni, I don't want the candle. Buang candle tu. Is this tester?
Ni lemon. Lemon grass. Apa? Bok lemon grass. Ni. Kopi tu candu. Kejap, apa jadi kalau aku bau? Apa jadi? Afi, apa kau try? Try lah. Why ni? Sebab kau tak ada gimana. Opium. Kalau dia pengen saya macam mana? Dia bau, bau melek. Cepat lah. Bau, bau opium. Sikit tak pokok. Oh, macam. Oh, dia pula macam. Macam. You, you have seen it before? Dove punya shampoo. Bukan Dove. Dove. Duff. Duff. So, opium bau Duff. Is that true? Macam bau dia sebenarnya. Aku pula yang ajar cerita ni. Aku punya itu tahun sebelum. Cik, pada pilih yang mana? Kita boleh satu. Takkan tu je. Ambil lah, ambil lah. Tolonglah dia pilih. Nice. Yang dalam macam ni tak ada ke campur-campur? Yang macam ni tapi tak campur-campur tak ada. Thank you. Sudah. Oh, sudah itu nak ambil kat sini ada tapi ada bunga menyebabkan dia jadi mahal. Bukan patutkah bahagian ni kita lalu je ke? Jangan berhenti. Tengok dah dah distracted. Eh, ada. Beli lagi. Tak nak yang lilinnya ni. Beli. 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 Ke ni? Besar. Tobacco. Tobacco? Ayah. Tobacco. Adakah tobacco orang nak hilangkan bau tobacco? Kau nak hilang tobacco? Ini macam bumi yang colorful tu. Ada, 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 ada. Belakang ni ada lagi. Macam batu batu besar sikit. Entah, tak kisah. Ambil lah. Dah, ambil tiga. Satu, dua, tiga. Dah, jom. Oh, dia buat dengan kulit kambing. Subhanallahu al-azim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum baca dah habis. Tengok, ni patut digantung di setiap kelas. Baca sikit. Bacalah ada sebenarnya. Bukan kita nak hias ke the wall behind your sofa tu? Kita gantung benda-benda macam ni. Kenapa orang nak gantung? Saya ikut sebenarnya. Oh, nasa. Kau nak gantung ni? Tak faham. Congkak apa dia? Kuanin, kuanin, kuanin. Kuanin, kuanin. Kau nak ni put behind you? No, all this big behind you. Watching over masa kau tengah buat kerja. Will it help? Why not? Woo, 3D. Ni lah, ni. You know who is this? Rocky Doll. Ni tu, ni Rocky Doll tu. Ni lah dia. Sebab tu, dia tak bagi pakai baju hijau. Sebab, dia suka hijau. Oh, kipas yang mati tu. Kipas yang blok jalan, tak pergi keluar. Kenapa suka hijau? Hmm.
Mungkin somebody should give her Pantene ataupun Head and Shoulders. Itulah. Macam, tengok ni. Ini like another level of it. Kat Malaysia kau tak jumpa ni. Ni kan kambing, kambing ke ni? Macam tu. Takkan tupai besar ni. Takkan tupai besar ni. Eh, ni cantik. Ni cantik. Tanam padi. Oh, ambil gambar ni boleh tak? I can actually feel it. Ooh. Draw one for me. Macam ni. Bukan watercolor kot. 3D ni. Apa dia tu? Yang macam pastel-pastel tu. Yang macam watercolor tapi cuma dia cuma banyak sikit. Sampai habis. Ambil gambar ni. Kau nak ambil souvenir ke? Dia ada pen ni tu nak makan. Oh iyalah. Kau ambil kat kau. Ikut orang. Dah, dah orang getah. My hormone nak membeli beli souvenir completely dah. Langsung tak ada perasaan. Just a fish magnet. Fish magnet ada beli lah. Tapi tak nampak lagi fish magnet. Tu guys ni. Ni apa? Hari. Apa? Gunung Kawi. Gunung Kawi tu Lang Kawi lah. Yeah. Buah tau. Dupa Tumpeng. Tu tempat cendana, macam cendana tu bagi bau macam ni. Hmm. Eh, Akong ah. Cap jenggot. Kenapa ada benda tu kat sini? Dia boleh tak jadi my new pencil box? Ataupun my new wallet? Besarnya. Ni wallet. Ni barang semayang lah. Yelah sebab dia ada Hindu punya tu. So dia duduk pasang lah semua benda ni. What's missing is the loceng. Why would you put anybody put this kat dekat S? Aku tak rasa macam this is apa ni? Apa ni? Senior citizen abuse ke? Is this menyapu? Apa dia kena dengan lampu? Kita tengok. Macam dia ni. Oh my god, benda dia jual ni. Salix structure. Macam Jepun. Dia suka jual benda ni. You want? Felix ini maksudnya dia macam fertility totem. Maksudnya orang dulu bila nak kahwin dia bagi ni sebab simbol. So jadi fertility totem. Are you sure? You need zinc. Nak? Oh, asal mata. Ni lah. Yang ni kau tak boleh masuk sebab harga dia 400,000. Ini pun sama kau tak boleh masuk sebab harga dia 400,000. Kau tak mampu? Ha, beli je ni. Nak beli brush? Tasbih bercahaya. Tasbih bercahaya? Gelo ini tak. Tak tu? Pahala kau bertambah sebab dia boleh gelo. Ingat terus, ni kan takkan sebab saling maju. Nak cincin? Duit lama. Is that really? Kedai macam dia pering kat kedai Simon.
Nak cincin buka? Sebab tu kata sanggup kat rambut. So banyak barang-barang silverware filter pula ni. Oh. Is it angklung yang nampak macam kat orang kawi? Tak, dia pump air. So air mana masuk. Oh boleh lah buat dekat kolam. Kolam, yes. Kolam. Oh, bring it. Tapi tak balik. Berfungsi ke? Lepas tu nanti kat mana dia bunyi? Ketong! Ketong! Lepas tu nanti kan adikan masuk dalam ni. RM4? RM4. It's not even 30 ringgit pun. Really? Lepas tu masuk dalam bag. Bag biru tu. Lepas tu sampai kan. Apa angklung ke mana, batu ke mana, buluh ke mana. Apa benda jual apa? Apa benda? Betul. Ini betul ke? Macam betul. Apa sebab buru-buru? Ada orang jual tulis. Ada lagi backpack. Nak bengkel? Mesti tangan aku tak muat. Tak tangan Tracy lagi tak muat. Tracy, come. Tengok tangan kau buat tak? Macam tu. Tak, untuk orang yang slim, ada je perempuan yang tangan besar. Nak necklace? Pakailah. Banyak airbag kat atas. Beribu. Sebab dia tahu tak ada siapa akan ambil. Jadi buat yang sama. Tengok ni kasut ni. Ada lubang tengah. Kenapa? Supaya udara masuk. What's the purpose? Oh, I think for the sound. Sebab dia kan hit differently. Sebab dia tak apa ni, compress kat sini. Interesting. Oh, ni cantik. Nak ni? Can this be my new slipper? Ah, ni nak ni. Cantik lah. Sebenarnya kak ingat lebih kan? Lepas tu dia buat slipper sebelum kena buang. Alright, dah. Jom. Kita teruskan perjalanan tempat berikutnya. Mana tangga? Tu naik atas. I see lift tapi takkan nak turun dengan lift. Hati-hati, barang mudah pecah. Ke sebelum balik kau makan cendol? Jomlah. Cendol tu actually tak manis. Dia tak macam cendol kat Malaysia. Okay. Apa nama dia? Sawit. Sawit. Sate gajah. Bukan nama cendol tu, dia nama dia. Dawit, duit, apa duit kot? Duit, Dawit. Okay. What time now? 6:47. Cuma dia patutlah berhenti untuk 12. Nak minum? Nak dia buat? Minumlah. Masa kau muntah bok situ kan? Nak bayar? Lupa nak balik nak bawa keluar teruskan. Bukan hati je.
nak keropok, keropok mbah. Eh, ni cantik. Mana? Ni. Kena habis. Yuk, no, this pattern actually, this is what I want. Macam ni. Kau tak ambil gambar? Supaya aku tak lupa apa yang aku nak. Dengan dia, dia pun tak apa. Tapi, yang tu tak payahlah kain tu. Oh. Nah. 200? Serius? Tak apa-apa 200? Yang ni 400. Yang ni 200. Dia macam besar. Ke ni stock clearance? Bezel. Bezel? Tak kira lah apa pun. Ni simpan dalam ni. Nak tengok tunjuk sangat. Sini tak pasal je. Mepit lagi. Bayar cepat. Berapa? Nah. Tuan nanti nak keropok? Kenapa tak? Baik-baik mbah. Kau pijak mbah kat belakang. Tapi kan, serius lah baju ni? Tak tahu ke? Eh, ni? Eh, oh ni? Ni blazer. Macam, is it too much kalau aku pakai blazer? Tapi yang ni tak nampak macam blazer tau. Yang patung ni pakai. Ada. Dia nampak. Dia nampak macam normal. Macam kat China je. Gila kau. X, X. This can be my baju hari first day Dum Dum Chang. Kata orang minta ampah kan, tapi jangan lagi. Pasir dua ada tak? Tengok benda yang aku nak pasti ada masalah. Dia ada blazer pula. Dah? Ha? Mana, mana, mana? Oh. Ada sampai sekarang ke? Ada mati nak. I think dah mati. Ada yang mati yang disitu. Tenang lho. Amin sama sekarang. I don't think sekarang dia ada sota lagi. Ada lagi ke sekarang? Itu yang pada ini kot. Itu tahun tahun dulu kot. Sampai ke situ. Ini 87. Kenapa telinga dia macam daripada planet? Pakai. Ini first. I think first. Oh. Sebab tahun 17. Ai, orang tahun 17 pakai macam kot tuxedo yang macam moden. Macam pakai fashion tu. Macam mana? Siapa nama Buono? Yang belah ni. Ini Buono. Macam pahit tu. So yang hujung tu masih hidup lah. Cuma tiga lah. Tak ni dah naik pun sampai lah. Tak, yang hujung sorry. Mari kita dekat. 1998? Mati je. Mati kot mati dah. Dah ada sound hingga tu. Take care. Afiq. Yang kat atas. 19? Mungkin dia masih hidup. Kau mana? Tak faham. Apa dia cakap? So dia menjadi pemerintah. Dia kena set tak?
Dah. Kau ni saja. Tapi tak pernah duit dia keras. Sultan tak ada lagi ke zaman sekarang? Ada tu ada. Sebab yang cakap ni, gambar kat sini boleh macam dah mati. Ya, yang gambar Norto ke? Dia tinggal Sultan. Jom. Okay, mari pergi.